Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat yang di dalamnya ada tamyiz dan kalimatnya adalah syaribtu kuban ma'an. Syaribtu kuban ma'an, aku telah minum segelas air. Syarib fi'lun madin, syaribtu ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Di dalam kitab Nahwu Adi dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna kata syaribtu ini adalah aku telah minum. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhirnya adalah ba, dan ba ini berharokat sukun, selamanya sukun, tidak pernah berubah menjadi dhammah, menjadi fathah atau menjadi kasrah. Maka dikatakan mabni dengan sukun. Kenapa dia mabni dengan sukun? Litisalihi bita'il mutaharrikati, karena dia bersambung dengan ta' mutaharrikah. Fi'il madi itu dasarnya, asalnya adalah mabni fathah. Syariba, fataha, dakhla, khoroja, zahaba, ya, maftuhul akhir abadan. Tapi ketika bertemu atau bersambung dengan ta' mutaharikah, syaribtu, syaribta, syaribti, syaribtuma, syaribtunna, syaribtum, maka dia mabni dengan sukunnya. Tapi dasarnya sebenarnya dia adalah mabni fathah. Kemudian tunya, domirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak kelihatannya, kita melihat ada di sini kata gantinya. Lawan dari domir baris adalah domir mustatir. Domir mustatir itu kata ganti yang tersembunyi, tidak kelihatan dia. Tapi domir baris ini, kata ganti yang muncul, yang nampak kelihatan, kita dapat melihat kata gantinya ya. Mabniun ala dhommi, dia mabni dengan dhommah. Kita lihat, harokatnya adalah dhommah, selamanya dhommah. Untuk kata yang bermakna aku atau saya ya, tidak pernah berubah menjadi fathah ataupun menjadi kasrah, selamanya dhammah, maka dikatakan mabni dengan dhammah. Fi mahalli rufa', dia berada pada tempat rufa', tidak dikatakan marfu. Kenapa tidak dikatakan marfu? Karena kata tu ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang murab baru dikatakan dia marfu. Secara lafaz dia tidak rufa', ya. Tu ini bukan karena dia marfu, ya, tapi karena memang harokatnya harokat tombak. Secara lafaz dia tidak rufa', tapi secara mahal, secara posisi, secara tempat dia rufa'. I'rabnya adalah i'rab mahalli atau i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli rafa'? Fa'il syariba, karena dia fa'il, subjek pelaku untuk kata syariba ya. Apa fa'il itu? Fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim. Kata tu ini isim. Isim apa ini? Isim dhamir marfu'. Marfu' itu dibaca rafa', marfu' identik dengan dhamma. Tapi tidak dikatakan marfu'nya karena kata tu ini sesuatu yang mabni, tapi dikatakan fi mahalli rafa'. Taqad dan mahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja, lebih dulu ditulis kata kerjanya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kata tu ini adalah pelaku perbuatan syariba, maka dikatakanlah dia sebagai fa'il atau subjek. Kemudian kuban, maf'ulun bihi, dia adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu objek, korban, penderita. Apa maf'ul bihi itu? Maf'ulun bihi itu adalah ismun mansubun wa qa'alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim. Kata kuban ini isim. Dari mana kita tahu ada tanwin di akhirannya. Inilah penanda bahwa kata kuban ini adalah isim. Mansubun, mansub, dibaca nasob, mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat harokatnya fathah, ya, fathah tani. Waqa'alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan syariba, pelakunya adalah tuyal, domir baris ini. Maka dikatakanlah dia maf'ul bih, objek korban penderita. Maf'ul bih li syariba, maf'ul bih untuk kata syariba. Mansubun, dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah. Setiap maf'ul bih itu wajib mansub ya. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena kata kuban ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu.
Jika kita rubah ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya. Zahira alal akhir, jelas di akhirannya bunyinya an yakuban. Kenapa? Karena akhirannya ini ba ya, akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif isim maksur, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif ya, fathah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif ya, karena akhirannya ba, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang jelas yang nyata di akhirannya. Kemudian ma'an, tamyizun, dia adalah tamyiz. Tamyiz itu penegas, penjelas. Penegas apa? Penegas kata kuban. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa tamyiz adalah al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minadzawati. Dia adalah isim. Kata ma'an ini isim. Dari mana kita tahu ada tanwin di akhirannya? Inilah penanda bahwa kata ma'an ini adalah isim. Kemudian mansub dibaca nasab. Mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat huruf terakhirnya adalah hamzah dan hamzah ini berharokat fathah. Al-mufassiru liman bahama minadzawati, yang menerangkan, yang menjelaskan sesuatu yang samar dari zat atau dari sebuah perkara. Jika kita tulis kalimat ini tanpa kata ma'an, kalimatnya sebenarnya sudah sempurna ya, sudah jumlah mufidah. Syariftu kuban, aku telah meminum segelas ya. Sudah ada fi'ilnya, sudah ada fa'ilnya, sudah ada maf'ul bihnya, tapi kalimatnya masih samar, segelas apa. Nah, ketika ditambahkan dengan ma'an, kita tahu bahwa yang diminum itu adalah segelas air. Ma'an ini adalah penegas, penjelas yang disebut dalam kaidah nahwu ya sebagai tamyiz ya. Tamyiz apa ini? Tamyiz khair ya, tamyiz takaran. Karena tamyiz itu ada empat ya. Penegas itu fungsinya untuk menegaskan empat. Yang pertama wazan timbangan, kemudian yang kedua khair takaran, yang ketiga misahah ya jarak, kemudian keempat adad atau bilangan atau jumlah. Jadi ada empat tamyiznya ya. Kemudian mansubun mansub itu identik dengan fathah ya, dibaca nasab kita lihat harokatnya fathahnya. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena kata ma'an ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah ke isim tasni atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya ya. Kemudian zahiru alal akhir, jelas nyata di akhirannya bunyinya an ya. Kenapa? Karena dia itu akhirannya hamzah. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya bukan lagi dengan fathah zahirah, fathah yang jelas yang nyata, tapi dengan fathah muqaddarah alal alif, fathah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif. Tapi karena akhirannya hamzah, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang nyata yang jelas di akhirannya. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.